Oke, pelan-pelan jalannya. Ya, lebih jatuh kocak daus kau, Mi. Lebih kelantungan. Loh, maimu, omimu. Hai teman-teman, selamat datang di channel Melobi. Tapi sebelum itu, jangan lupa untuk dipencet tombol like-nya dulu, teman-teman. Dan jangan lupa untuk di-subscribe biar kalian gak ketinggalan video-video terbaru dari channel Melobi ya. Terima kasih. Halo, guys. Selamat datang lagi di channel Melobi. Di video kali ini kita akan main Roblox lagi ya. Yeay. Dan di video kali ini, guys, Melobi dan Scobi akan coba mainkan game kereta tarik, guys. Wah, ini gamenya seru banget, guys, ya. Dan nanti di antara kita berdua ada yang narik gerobaknya dan ada yang duduk di atas gerobaknya. Pas aku yang duduk di atas gerobaknya, enak aja. Aku yang duduk di atas gerobaknya. Pas kamu yang narik dong. Aku yang naik gerobaknya, soalnya kan tubuhku ringan dan kamu berat. Mana ada kamu tuh yang berat. Apalagi wortel kamu, bahkan wortel kamu lebih besar daripada pisangku, Scobi. Pas mana ada kamu berat. Ada monyet kamu tuh. Nanti Melobi akan copot monyetnya Melobi. Pasti kamu yakin Melobi? Iya yakin Melobi. Melobi lebih ringan daripada kamu. Pasti enggak. Pokoknya aku yang naik di gerobaknya dan kamu yang menarik. Enak aja kamu. Gimana kalau kita main batu gunting kertas saja? Yang menang bakalan duduk di atas gerobaknya dan yang kalah harus yang narik gerobaknya. Gimana? Pasti siapa takut? Oke kalau gitu Scobi, batu gunting kertas. Nah Melobi kertas, kamu batu Scobi. Pasti dua kali lagi. Harusnya tiga kali dong Melobi. Masa cuma sekali aja, nggak adil dong. Ya oke kalau gitu kita coba lagi ya, batu gunting kertas. Ya Melobi kertas dan Scobi gunting. Sekali lagi Melobi, pasti aku menang nih. Oke kita coba lagi ya, batu gunting kertas. Melobi batu dan Scobi gunting, guys. Berarti Melobi akan duduk di gerobaknya dan kamu yang narik. Menyebalkan, tapi cuma satu stack aja lalu gantian. Oke Scobi. Oke guys, sebelum kita lanjut ke episode kali ini, ada baiknya kalau kalian like dulu, guys, ya. Dan jangan lupa untuk di-subscribe sekarang juga, karena semua itu gratis. Ada yang kalian tunggu, tinggal pencet tombol subscribe-nya. Let's go Scobi, kita mulai permainannya. Melobi akan naik gerobaknya dan Scobi yang narik. Pasti buruan. Ya. Dan di sini ada kotak teleportasi, guys. Kita harus masuk ke dalam agar kita bisa teleportasi. Oke, Melobi udah ada di gerobaknya, guys. Ayo jalan Scobi. Hati-hati Scobi, yang bener nariknya. Wow, Scobi. Kamu takut ya? Iyalah, kocak pelan-pelan aja, Scobi. Nyebelin banget nih bocah, guys, ya. Scobi. Nah, Scobi! Ya, jatuh kocak. Kamu nariknya yang bener dong. Pasti kamu tuh yang gimana, Melobi? Masa kamu gak ngerem tadi? Melobi udah ngerem tadi, tapi remnya Melobi itu gak pakep. Dan kamu jadi kebanyakan tingkah kocak. Jadi kita berdua jatuh gitu kan. Melobi jatuh, kamu bakal ikutan jatuh juga. Pasti ya. Ya, ayo kita coba lagi. Scobi sepertinya masih gak terima, guys, ya. Bahwa dia yang akan narik, cuy. Oke, guys, sekarang kita akan mulai lagi. Ayo, Scobi, pelan-pelan aja nariknya, Scobi. Pasti ya. Oke, sekarang kita akan rem. Kenapa berat banget? Kamu kenapa direm? Jangan direm dong. Iya, Scobi. Melobi cuma takut aja kamu tariknya terlalu cepat. Oke, ini dia. Ayo, Scobi. Waduh, jangan ditabrak-tabrakin dong. Buruan jalan. Pelan-pelan, Scobi. Kita lihat sebelah kanan aja, ada dua jalur loh. Kamu kenapa malah tiduran? Kamu yang nabrak aku, bukan aku tiduran, tahu? Wow, Scobi. Scobi, tarik. Jangan sampai jatuh, Melobi. Scobi. Ya ampun, kita jatuh, guys, ya. Dan sini ada revive-nya. Bisa revive nggak ya? Kita coba dulu. Revive dulu, Scobi. Ya, ternyata kita harus bayar, guys, ya. 39 Robux. Ya udah deh, kita balik lagi aja ke lobby. Soalnya belum terlalu jauh juga. Oke, guys, kita akan mulai lagi. Hati-hati, Scobi. Ini jalannya sempit. Pasmi. Ada yang jatuh, Scobi, ya. Pasmi, noob banget mereka, Melobi. Jangan gitu, kocak. Kita juga dari tadi jatuh-jatuh mulu. Awas, Scobi. Pasmi, kamu ngerem-ngerem juga dong. Iya. Tadi Melobi ngerem, kamu marah. Pasmi, tapi jangan sambil jalan kamu ngerem dong. Oke, pelan-pelan. Wah, ada batu-batu raksasa tuh, Scobi. Hati-hati. Scobi ditarik, Scobi. Dan situ ada kereta yang jatuh, guys. Kasihan banget, cuy. Tinggal gerobaknya doang. Orangnya kayaknya udah jatuh. Oke, Scobi udah menarik. Pelan-pelan, Scobi. Berat banget kau, Melobi. Kamu juga nanti Melobi akan tarik. Udah, gak usah kebanyakan ngeluh kamu. Dan sini ada lampu merah. Scobi, lampu merah, kocak dan Scobi. Yang bener aja.
aja dong kocak. Kan tadi ada lampu merah, seharusnya kamu menunggu tadi, bukan jalan. Apa sih, mana ada lampu merah? Ada Skobi tadi lampu merah. Tadi kita disuruh untuk berhenti dulu, tunggu lampu hijau. Apa sih, tapi itu kan bukan mobil. Ya ampun, tadi kan ada jebakannya Skobi. Udah ikutin aja aturannya gitu kan. Apa sih, ada cewek cantik tuh Melobi. Hei, tarik Melobi dulu. Apa sih, hai cantik. Kamu ditabrak tuh kocak, malah tiduran dia guys ya. Apa sih, jahat banget ya, dia menabrakku Melobi. Makanya gak usah digombalin dia, ayo jalan. Pelan-pelan Skobi, nanti kamu ketabrak. Kalau Skobi ketabrak, dia bakal langsung tiduran gitu guys ya. Oke, ayo jalan Skobi. Apa sih, kok gak bisa? Masa gak bisa sih tarik yang bener? Waduh, di sini gerobaknya bisa hancur juga Skobi. Pelan-pelan aja, jangan ditabrak-tabrakin. Nanti gerobaknya bisa hancur tau. Nah, lihat tuh, baca ada tulisannya. Dok, ya ampun Skobi, barbar banget tuh bocah. Apa sih, udah lampu hijau tau. Hah, udah lampu hijau, emangnya iya. Melobi tadi soalnya fokus baca doang. Wah, Skobi. Ya ampun Skobi, kita jatuh lagi kocak. Apa sih, kamu terlalu berat Melobi. Dan kamu tadi gak ngerem. Wow, ada kecelakaan Skobi. Apa sih, ini wanita yang tadi Melobi. Hai, aku akan menyelamatkan. Hei Skobi, fokus Skobi. Fokus dengan Melobi kocak. Ya, dia udah reset karakter. Apa sih, wanita pujaan hatiku udah meninggoy Melobi. Mereka reset karakter kocak, gak usah kebanyakan drama. Ayo jalan lagi. Oke, di sini ada peringatannya, disuruh slow Skobi. Slow Skobi, Skobi. Ya, jatuh lagi kocak. Ayo Skobi, ayo Skobi. Yeay. Akhirnya kita berhasil sampai di sini guys ya. Setelah 50 kali percobaan kali. Apa sih? Jangan marah-marah dong Skobi. Apa sih, kamu enak di atas gerobak. Aku udah tadi narik-narik mulu, jatuh-jatuh mulu. Jadi guys, adegan waktu Melobi jatuh-jatuh dengan Skobi tadi yang Melobi perlihatkan di video itu gak seberapa guys ya. Kita di off airnya itu sekitar 50 kali kali jatuh-jatuh mulu di situ kocak. Apa sih, kamu enak di atas gerobak. Aku udah tadi yang narik-narik. Iya, iya Skobi, jangan marah-marah dong. Nanti gantian Skobi. Apa sih, ya udah, kita jalan lagi. Ayo Skobi, kita jalan lagi. Nah selanjutnya gimana nih Skobi? Waduh, pintunya tertutup. Apa sih, gak bisa nih Melobi. Swing the car to destroy the door. Oh, kamu harus menghantamkan kereta ini mengarah ke pintunya Skobi. Apa sih? Oh gitu ya. Oke, kalau gitu ya, aku marah, akan kuhancurkan. Waduh, pelan-pelan dong kocak. Kena Melobi kayu-kayunya. Ayo Skobi, sekarang kita jalan lagi. Wow, ini katanya sangat sulit Skobi. Apa sih, kenapa kita mau jalan yang kayak gini sih? Nyusahin banget dari tadi. Udah jangan ngeluh, nanti kan gantian juga. Apa sih, gantiannya sekarang aja? Nggak boleh gitu dong. Kan tadi perjanjiannya setiap satu stek Skobi. Udah, nikmati aja perjalanan yang indah ini Skobi. Apa sih, indah apanya? Jangan direm, siapa yang ngerem Skobi? Skobi! Ya ampun, jatuh lagi kita. Gimana sih kami ini Skobi? Oke guys, sekarang kita akan mulai lagi guys ya. Tapi sekarang giliran Melobi yang narik nih. Apa sih? Ternyata seru banget Melobi. Ya, Melobi kasihan aja dengan dia guys ya. Dari tadi jatuh-jatuh mulu gitu kan. Atau jangan-jangan dia sengaja kali ya, pura-pura jatuh agar Melobi yang narik. Apa sih? Oh, mana ada. Kamu gak boleh susun gitu dong. Dosa tau. Bilang aja kalau kamu tadi pura-pura jatuh agar Melobi yang narik gitu kan. Ngeselin banget. Apa sih? Gak 100% bener sih. Sekarang giliran Melobi yang nggak apa-apa guys ya, soalnya dia noob banget gitu kan. Jangan direm kocak. Apa sih, kalau nggak direm nanti kelewatan. No Skobi. Oh my, mom, ini jalannya licin banget. Ternyata sulit juga guys ya. Apa sih, kan aku udah bilang tadi nggak semudah yang kau pikirkan Melobi. Ya, tapi lihat nih Melobi tuh jago. Cuma kayak gini doang, masa nggak bisa. Oh my mom. Takut juga Melobi guys ya kalau jatuh. Soalnya kalau Skobi jatuh, Melobi juga bakalan jatuh. Direm kocak. Hei. Apa sih, aku udah ngerem nih tapi muter-muter. Direm yang bener Skobi. Oke, sekarang kita akan meluncur guys. Wow. Oh, memang wow Skobi. Skobi. Oke, kita berhasil sampai di sini guys. Dan selanjutnya apa nih, checkpoint-nya kah? Oke, sepertinya Melobi harus meletakkan gerobaknya di sini. Oke, ayolah, nice, sudah hijau. Dan Melobi harus di sebelahnya sepertinya guys ya. Oke, kita akan coba. Nah, ini dia. Dan oh, untuk menurunkan jembatannya. Pasti kamu kenapa nggak gerak-gerak Melobi? Hah, nggak gerak-gerak maksud kamu? Ya, sepertinya di antara kita ada yang nge-lag guys ya. Dan ternyata bener dong kocak. Kita nge-lag. Lega.
Oke guys, kita udah sampai di sini lagi sih, dan sekarang ada masalah lagi. Di sini gerobak atau kereta kita kejepit gitu kan, kira-kira meluncur dari situ. Menyebalkan. Sampai di tempat ini gak gampang guys ya. Meninggoy-meninggoy mulu gitu kan, butuh perjuangan. Pasti jangan ngeluh dong Melobi, itu kan kata kamu tadi. Scooby, tutup mulut kamu, bisa gak Scooby? Jika tidak akan kujatuhkan kamu, ngeselin banget. Ini terus gimana kocak? Ada-ada aja gitu kan persoalannya. A few moments later. Akhirnya bisa guys. Kira-kira kita bakal mulai lagi dari awal gitu kan. Setelah berusaha akhirnya bisa gitu kan. Pasti kan aku udah bilang, jangan ngeluh Melobi, pasti bisa. Ya, Melobi gak ngeluh lagi nih. Oke, jembatannya udah turun dan sekarang kita akan melalui jembatan ini. Pasti ayo Melobi jalan. Let's go Scooby. Pelan-pelan aja, sabar, santuy. Nikmati perjalanannya, nikmati prosesnya gitu kan. Agar kita gak jatuh-jatuh. Ini kalau jatuh jauh banget checkpointnya. Kenapa sih checkpointnya gak deket-deket aja, malah jauh-jauh guys ya. Oke, pelan-pelan jalannya. Ya, Melobi jatuh kocak dah Scooby. Melobi kelantungan. Loh, emang kayak gini kayaknya nih. Wah, seru Melobi. Kamu seru Melobi, jantungan nih kocak. Talinya putus, tamat lah riwayatnya Melobi. Pelan-pelan Scooby. Melobi kata, udah Scooby, tidak. Scooby. Ampun menyebalkan. Dan di sini ada revive, kita akan coba revive aja guys. Kita bayar aja 39 Robux. Sekali ini aja cuy. Ngeselin banget gitu kan. Tadi kamu seharusnya ngerem Scooby. Pasti aku udah ngerem kok. Kita udah sampai di sini dan sekarang kita udah tinggal jalan aja guys ya. Dan itu kayaknya checkpointnya deh. Ayo jalan Scooby, jangan direm Scooby. Oke, dikit lagi kita akan segera sampai di checkpointnya. Dan yeay, akhirnya kita sampai di checkpointnya juga. Ini benar-benar menyiksa banget guys. Pasti tapi seru Melobi. Iya seru Scooby, karena kamu duduk di gerobaknya gitu kan, gak narik-narik kayak Melobi gini. Oke, Melobi akan coba putar-putar gerobaknya. Wih. Oke, sekarang kita akan lanjut lagi guys. Pelan-pelan lagi Scooby, jangan lupa di rem. Oke, kita akan lanjut. Dan situ ada manusia salju. Selanjutnya areanya bersalju guys ya. Waduh, bakalan licin banget dong kalau gitu. Pasti kenapa kamu gak gerak lagi Melobi? Gak gerak maksud kamu? Ya ampun, nge-lag lagi Scooby. Ya kali gitu kan. Oke, kita akan tetap jalan aja guys, walaupun nge-lag. Scooby sebenarnya udah disconnect nih. No. Licin banget jalannya dan pas banget disconnect. Kok bisa pas banget gitu kan. Sepertinya sengaja gamenya guys ya. Mungkin dia nggak suka dengan Melobi atau Scooby gitu kan. Dan ya guys, mungkin cukup sekian dulu episode kali ini guys ya. Inilah game paling menyenangkan tapi paling susah di dunia, paling menjengkelkan di dunia gitu kan. Dan ya guys, mungkin cukup sekian dulu episode kali ini. Dan kalau kalian ingin Melobi untuk melanjutkan, enggak, jangan dilanjutin lagi. Udah cukup sampai sini aja guys ya. Jangan lupa untuk di like, komen, dan di subscribe. Bye.